Hello gang. Okay gang, welcome back to my channel. Okay, petang ni macam biasa kita nak sambung main game The Forest. Macam semalam yang kita tengok itu salah satu gua yang paling kecil lah orang kata kan. Ada lagi gua yang paling besar, aku tahu tempat dia kat mana, tapi untuk video hari ni aku tak akan tunjuk. Aku nak tunjuk kapal yang kita terhempas. Tempat yang kita terhempas tu lah. Oh ni pasal pon ni. Saat tapi sebelum tu macam biasa. Cik muk cik on. Developer muk on. Lihat. Tak boleh. Oh silap. Dia kena daripada awal. So patah balik. Developers muk on. F1. Oh bukan. Aku silap tulis. Developer muk on. Ah, apa betul. Sekali lagi. Masuk early game. Oh, semalam aku sesak kat dalam gua tu. Gua yang kecil. Oh, dia. Ada lagi gua yang besar. Gua yang besar tu. Nak kata aku burung yang paling kuat lah. Orang kata kan. So, macam yang semalam yang aku kata. Sebelum tu, masuk dulu. Team head on. Lepas tu setting lah. Bukan setting. Ceng. Eh bukan. Tak apa. Build head on. Lepas tu F1. Enemies off. Okay, lepas tu got mood. Yang ni apa yang aku ingat lah. Got mood on. Lepas tu Chain weather. Bukan. Time. Bukan. So silap lah. Sekejap aku buka macam biasa. Macam biasa lagi kita buka kita punya cheat ni kan. Supaya aku supaya aku tak takut lah orang kata. Saat ni Garada aku tak nak. Cik The Forest Cik IGN tu. Aduh aku dah lupa dah. Oh ni GTA 5. Alamak Cik Definite Aku dah lupa dah satu lagi. Chain weather ya. Yeah. Oh lighting, betul lah lighting. Lighting time of day override noon. Selalunya kita petang lah. Okay, settle lah. Sorry ya gang. Start kali kita nak live mesti macam ni kan. Okay. Test. Fuh. Okay. Ni malam breeder ni ambil quick lah. Ni tempat aku kan. So macam semalam aku kata aku nak buah warna ungu. Warna ungu buat warna tempat dia kat sini kan. So tapi sebelum tu waktu lock parang tu. Lock parang tu terjun. Test. Tak mati. Settle. Semak lah benda ni semua. Tujuan aku buff dia jadi warna purple supaya aku nak bezakan lah dia punya rumah-rumah ni kan dengan rumah-rumah yang lain. Oh yang senang aku tak lokasi dia. Warna ungu kat mana, warna purple kat mana. Yang warna merah tu tempat dia, tempat yang orang kata tempat critical. Maksud aku critical tu tempat yang bahaya lah. Purple. Ni purple. Ini pun purple. So yang tempat plane kita tu yang kejap lagi yang aku akan bawa
Aku akan letak warna 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 merah tak boleh. Sebab ada orang kata apa? Dia nak kata ni pun ada juga tempat aku. Kita letak warna biru lah, biru tua. Warna merah buat warna tempat tu dangerous. Warna purple. Ni warna purple. Okey, lagi-lagi. Okey, ni ada satu. So, aku akan bawa ampun pergi tempat aku. Rumah aku tu. Aku akan menghubungkan base kawasan aku yang ni ke rumah aku. Ni ke dalam ni pun ada ni. Rumah aku belah sana tu kalau ampun nampak. Tu yang warna kuning. Ada satu lagi rumah. So, aku sebelum tu aku nak buat pejalan kaki pergi ke sana. Kiranya aku nak bina aku punya pokok lah. Aku punya tembok menuju ke sana supaya senang lah aku nak lalu pergi sana tanpa sebarang masalah lah. Kenapa warna biru? Aduh, silap patutnya purple kan. Pink, pink. Ni bukan purple. Ni pink siut. Pink. Alamak, buta warna. Kali ni aku tak takut. Aku dah pakai unlimited cheat. So, kalau mereka nak serang aku, serang lah. Aku dah tak kisah. Kau nak serang, main serang. Ada lagi? Ni. Api dia. Semalam aku masuk ulang gua tu, api dia boleh terpadam ke? Aduh. Dia boleh terpadam pula dalam ni. Yang tu, yang kuning tu. So, kita akan buat berjalan kaki kita start daripada sini lah. Sebab tu paling dekat lah ni. Pintu yang paling dekat. Yang tak silap aku yang sini ni load kot. Yang dua merah ni adalah load. Load. Ni satu lagi belakang ni. Kecil lah ni. Yang ni. Si. Ni warna ni. Warna pink. Tapi menunjuk ni rumah aku kecil kan ni dulu. So rumah aku kat depan ni satu. Tapi aku rasa boleh ke aku potong. Okey, setia lah. Dah tak perlu lah aku duduk kat rumah kecil lah. Lepas tu kita repair. Tak ada apa kerosakan. Okey, so pak gelap balik aku punya pen X. So sekarang ni misi kita adalah bombak jalan pergi ke aku punya tempat aircraft oh. Tempat aircraft terhempas lah geng. So kalau nak buat jalan kat belah sini kena kena besar sikit. Ni eh? Kan lah. Sini. 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 So aku ingat aku nak buat kat sini tembok lah. Tembok besar. Buat tembok besar. Sini satu. Sini satu. Kalau ada macam menara peninjau lah. Disebut pasal menara peninjau. Semalam aku tengok yang ni apa dia? Notes. Macam mana kita buat ni apa benda ni? Church. Dah ada church. Gereja. Coffin. Cross. Ni glider pun ada. Glider untuk kita terbang. Nak kita buat. Ya, boleh terbang lah. Aku pun tak tahu. Kita buat tower dulu lah. Tower. Tower ni glider ni. Oh ni tower. Kita buat tower dulu lah. Ni lock trap. Apa dia yang palang tu. Hantu tu boleh takut kan dengan kita. Aku rasa tak kot. Kita buat tower lah. Kita tengok sini boleh. Bapak besar tower dia. Besar siap tower aku. Berwabak aduh. Takkan sikit. Tapi kalau aku buat tower kat sini, sekali lagi dia runtuh. Kita buat bina tower kecil lah. Kita buat tower kecil. Tanpa dengar kan tadi. Dia punya orang kata. Custom building. Okay. Dia punya suara. Suara kecil-kecilan. Kecil sangat ni. Tower dia besar dia macam ni.
Supaya sebab apa aku buat tower dah besar macam ni, supaya aku boleh tengok lah kat luar apa yang sedang terjadi. Aku rasa buat satu je ni pun boleh dia ni. Ah, macam ni lah. Macam ni. Lepas tu tutup. Lepas tu. Ah, tu. Aku kata ni adalah menara. Menara ranjau apa. Besar je. Kau ni macam checkpoint lah. Kalau pada jauh aku boleh nampak bangunan ni. So kiranya kira macam ni map map aku lah orang kata kan. So daripada sana aku lari dari sini, aku boleh nampak menara rancau aku ni. Aku takut. aku dah ulang, aku takut padahal aku tak pakai cheat je pun. Nak takut pun lagi. So kita buat macam ni. Okey. Okey. So ni. So ya. Oh, boleh pun lari. Oh, okey, kita tak siap sepenuhnya. Ni nanti anak aku lari. Oh, lari. Pak, mantuk. Tapi sayangnya anak aku dah tak ada aku, tak silap aku. Spoil alert. Saya tak tahu lah. Kita tengok, kita saksikan nanti. Macam mana. Okey, so ni aku lari. Tak. Tak. Oh, yo. Fuh, yo mak. Dia punya pokok menghalang aku punya ni. Tapi kalau aku potong pokok ni, sekejap dia jatuh. Ni lah aku punya ni. So, aku rasa kita nak buat pagar ni. Takut aku jatuh. Allah. Ni bukan buat pagar. Ni robo pagar. So, bina pagar, kita buat fence. Nak buat fence ke? Ni ada stick fence. Fence, three bridge, wall, visitor. Kalau wall visitor, nanti aku tak boleh nampak. Basic wall. Basic wall boleh lah. Oh, kalau basic wall pun aku tak nampak ada punya enemy belah sana. So nama pun menara peninjau. Aku rasa kita buat stick fence lah. Stick fence. Mana fence? Stick fence. One fence lah. One fence. Orang utama sebab aku tak nak aku jatuh lah. Ada aku lari, lari. Tapi pokok ni menghalang aku lah. So kena terjun macam tu. Potong ni satu lah. Oh dah, tak boleh naik terus. Potong sikit.
Tak boleh naik eh. Potong sikit. Tak boleh. Ah, okey. Serabut aku tengok benda ni semua. So, kita bina lampu. School lamp supaya kita nak tahu lah dia punya tempat tu kat mana. Dia punya permulaan nak kata. Eh, selalu silap lah tekan. Tu ni, 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 ni. Maksudnya aku kena bina satu lagi tangga ni. So, turun. Simple stair. Stair ke? Custom stair, bukan ada custom stair. Okay, ni custom stair. Tinggi sangat ni weh. Sampai ke aku nak naik pun tak boleh. Okey. Aduh, gatal hidung. Oh, tak siap lagi. Ah, dia bawa betul. Oh, jalan dia nak turun dia dulu. Ah, so dia kiri kanan tak ada pegang. So aku kena buat pegang. Yang ni pegang aku buat stick fence. Stick fence. Sampai sini. No. Supaya aku tak jatuh lah ke tepi. Serabut dengan pokok ni semua. Patutnya aku kena potong lu dia punya pokok ni. Tak apa, kalau jatuh tak mati lah pun. Kalau jatuh aku tak mati lah. Dah pakai cheat buat apa nak mati. Ini. Okay. Lepas tu turun, 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 turun. Turun, 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 turun. Lepas tu yang lebihan ni buat apa? Dia kosong macam ni kan? Gambar macam ni clear tak clear lah. Aduh, nanti aku kena tengok balik lah gambar aku. So ni kalau pokok ni belakang ni, kalau aku tebang, jatuh habis aku punya ni. Sikit kiri kanan. Okay, settle. So kena letak api kat kiri kanan dia. Oh, petanda lah, petanda. Sekarang pukul berapa? 5.50. Cekul lem. Cekul lem. Boleh lah. Tak nampak macam mau kata apa. Taklah cantik sangat tapi boleh lah ya. Tapi kata tak ada. So ya. Settle. So kat sini kalau ada enemy datang, I think my headset on aku dah on dah.
Okay. Dan kalau macam heads on aku tak boleh tekan ni. Tengok. Baru panggil, baru ni je. Ha tu. Okay, yang tu. Ini manusia tak apa, okay je. Tu, kau tengok. Kau tengok. Tapi dia boleh ketuk aku punya dinding tu pecah, jatuh. So aku punya building ni dia tak berapa kukuh lagi. Aku kena buat double layer ni. Haa, buat double layer. Letak dekat belakang dia ataupun depan. Depan lah, ha, belakang depan ni lah. Depan ni bukan belakang lah tapi depan ni. Eh, dia mai aku cucuk. Dia mai aku cucuk. Kita boleh upgrade tak? Poison weapon. Incendiary upgrade spear. Tak boleh pun. Oh, ni bukan molotov. Molotov lah. Oh, tu dia macam minyak apa orang aku tak tahu. Oh, ni bombs. Tu kain. Combine. Okay. Ah, tu dia lari. Dah lari. Mana upgrade spare? Bukan aku dah upgrade dah. Sendiri weapon bounce dengan ni. Tambah. So, equip. Ah, dah, dah, dah. Aku tak nak. Okay, so aku dah buang masa. Sini serabut aku tengok. Tapi nak macam mana aku kena potong dulu pokok ni. Tapi kalau aku potong pokok, tak kira tumbang. So, yeah. Jom turun. Jom turun, kita bawa pergi ke... ke mana? Ke mana? Ke satu lagi base. Tempat passenger aku. Asyik lah kalau kita terus buat misi kan. Besok, aku rasa kita tak buat misi, kita cari anak aku lah. Tapi sebelum tu kita main-main dulu. Kita orang kata apa? Orang kata dia macam apa? Siapa dia sengit eh? Orang kata kita play-play dulu. Kita tengok ada enemy tak? Tak ada. Okay, tak ada. Tak, tutup balik dulu. Tutup balik dulu. Buka pintu. Kita sekarang misi kita adalah nak buat jalan lah. Nak buat jalan nak pergi ke rumah aku satu lagi. Oh ni defense. Custom design. Utility. Furniture. Decoration. Advanced threat. Defense. Ni defense. Boat pun ada tau. Boat ni senang sikit kalau aku buat. Small rough. Dan ni. Lane. Defensive. Wall. Okay. Baru buka. Buka. Tengok kiri kanan. Clear. Buka aku punya defensive wall. Ambil jarak sikit. Sekejap. Ketepo aku nak takut. Aku dah pakai dah ni. Masuk balik eh. Takut aku. Tutup pintu sebelah. Buka pintu sebelah. Tuan puan boleh tengok spike aku dekat belah sana tu. Clear. Clear. Okay, ada orang. Lari dulu masuk balik. Apa nak masuk? Apa nak lari? Kita serang dia lah. Aduh. Mati tanam. Ma, ma, ma. Ah, ma, ma.
Mati tanam. Macam member hang lagi seorang. Wah, hang pakai raket eh. Oi, tu raket badminton oi. Siut lah kau. Raket badminton pun boleh jadi. Raket aku. Wah, ada lagi. Eh, ni mana pulak ni? Mah, mah, mah. Buat apa nak takut. Lagi dia main balik eh. Serius aku letak. Yang ni dia tak takut sangat tau yang ni. Yang takut tu yang alien tau. Yang bentuk memang orang kata alien punya. Memang betul alien lah orang kata. Dia besar lepas tu dia, dia kecil. Alamak. Oh tu. Jalan aku belah sana. Tak takut eh. Pun nak main-main eh. Nak sarang aku main. Kita musik. Belum melolak aku takut lah. Aku tak tahu pula game ni ada cheat tau. Tapi member-member aku cakap game ni dia ada cheat. Tu senang lah aku nak ni. Oh sini pun ada cola. Kalau ada cola kita gerak sikit eh. Kita pusing. Enemy dia tetap ada orang. Walaupun hampa dapat kata apa lah dapat ni kan. Walaupun dah cheat dah on lah, enemy tetap ada. Lagipun mungkin sebab aku bina tempat aku dekat belakang gua kot. Ha tu gua. Kata hidung lah sebab mic headphone aku ni. Sat lah. Haa tu nampak clear sikit. Kemas sikit. Dalam ni ada apa? Tu ada ikas je. Jadi besar jadi kecil. Aduh. Besar kecil, besar kecil eh kau tengok. Besar sikit. Hari ini kita membina tembok. Pokok ni menghalang lah. Tapi aku nak buat macam mana, aku dah bina lah dia punya ni. Lepas tu ada batu pula dah. Ni gua dah. Aku macam pusing-pusing yang dekat gua ni. Oh, ada beg bagasi. Hmm.
Ni apa kata patai doang kui. Siut lah. Dia ada besar atau dia ada kecil? Nak kena buat jalan ni. Batu tengah-tengah ni ada batu. Alamak, tak boleh nak buat apa lah batu ni. Bijak lah aku. Ah, yalah betul lah ada rumah aku kat situ. Masa awal-awal aku main aku tak tahu pula kat sini ada kolam. Yelah kan, aku takut nak lari daripada karibau lah. Aku sejuk. Oh yo. Apa macam ada enemy? Apa kita bina dulu lah kita punya defensive spot ni. Lepas nanti tengah-tengah tu kita buat pintu. Kejut aku. Ada biawak masuk. Mana aku nak lari biawak? Aduh, gatai dong. Ha 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 ha. Ni macam ketua dia. Dia bawa tanggulung pula dah teman. Dah tak takut dah aku dengan hang. Ni siapa dekat siapa ni? Alamak. Mana? Woi, sini pun ada gua. Ada gua lagi weh. Yo, lama ada gua. Tak apa, kita tanda dulu. Aku ingat aku nak bina pada orang kata nak bina. Tak, sebelum tu aku nak kena buat sesuatu dulu. Kat sini dia ada tembok. So sini. Tak, sebelum tu kita bina tembok dulu lah. Bina tembok dulu. Eh, apa pun ni. Bina je lah dia punya penanda. Penanda aras. School lamp. Penanda lah orang kata kan, penanda. So buat sikit decoration.
Regeneration kita buat jalan kaki lah. Menandakan yang kat sini adalah ada tempat, ada tempat yang ni lah. Sini dan sini. Okey. Mana ada punya ni? Ada. Dia clearkan kawasan dia. Dia clearkan rumput. Ada lagi tak? Mana member tu lari kan? Tak, takut member tu. Jangan takut. Mana hang? Mai lah. Ma. Member hang ada kat sini. Macam besar siut aku punya ni. Aku nampak dah. Kalau sebelum ni tanpa apa dah, tanpa cheat ni memang kelam kabut lah orang kata aku punya ni. Nak bina ni memang tergendala lah orang kata. Ha, nak bina asal hang duduk kat luar dah mesti hang kena sarang. Asal hang duduk luar dah mesti hang kena sarang. Ha, tu rumah aku. Terus helam lah sampai. Apa lah, belah sini nanti aku robohkan. Oh, ini besar. Apa tengok dia boleh panjat siut. Dia boleh panjat. Tu hilang. Oh tu. Mana dia? Dia boleh panjat siut. Kena ada pokok-pokok eh. Jadi aku kena potong pokok. Tersedak lah bang, tersedak. Tersedak ni kawan ni, tak aku tengok. Kat mana mak tersedak? Sini lah, sini lah, sini. Lagi seorang. Mati dah, easy weh, easy. Tapi kalau aku tak pakai chip, mau tercirik aku kat sini weh. Aduh. Kata hidung siut. Welcome to my base. Oh, persepa tak boleh ni. Okay, sampai sini. Lepas sini.
Sampai sini. Okey. Awal-awal tu aku main, aku memang takut lah. Kakak dah ada cik, alah hijau lagi. Ada yang kaki 8, kaki 10 tu. Haa, yang tu paling susah. So, complete jalan aku. Tapi nampak macam besar sangat ni. Ni yang profesional ya. Aku okay, dah sampai dah dekat tempat aku. Tapi sebelum tu aku nak robohkan dulu aku punya tu. Kau nampak tu, dia melencong naik kat atas. Bapak style dia ni melencong naik. Kita pakai kayu ni, tengok boleh tak? Eh, lama. Bila dah ni jadi lah tu. Welcome back to my. Tapi sini ni kalau lampu tengok. Dia. Yang ni aku pakai wall biasa, bukan defensive wall. So anytime or apa dah, karibau tu boleh attack aku. So sekarang plan aku, aku nak tunjuk dulu lampu aku punya rumah. Ni rumah aku. Tu dia kapal terbang dah. Kapal terbang tempat yang aku tak sempat tu. Situ. Tu nampak dah tu, yang biru tu. So aku ingat aku nak perbesarkan, luaskan lagi aku punya tembok ni, mengeliling dia punya kapal terbang. Okay. Tapi sebelum tu kita bina dulu kita punya tempat. Ni ayam boleh minum. Ayam hujan ni. Yang ni hari tu terkendala sebab tak ada, orang kata apa, tak ada balok. Sebab aku mula aku main game ni, aku ingat tak mau mechi nak dia. Tapi nak tak nak kena mechi juga lah. Nak bagi dia laju sikit dia punya proses tu. Tidak sampai bila aku nak ni, orang kata apa, nak duk nak bina-bina ni tak dapat lah, orang kata. Memang lambat. Duh, ada orang oh. Ada kata hidung eh. Mana dia? Kalau manusia biasa tak apa. Kalau tapi yang kaki 8 ni memang bahaya gila. Oh tu. Oh, mana nampak tu yang di celah-celah tu. Ini mana apa? Mana hitam tu? Simen. Dia seorang lah. Nak luahkan jajahan aku. Oi bang, sini bang. Oi bang. Sini. Kita tengok kat mana ada pi. Dia boleh panjat. Kita serah.
Aiba. Macam tu lah. Oh, ada kambing. Kita bina. Kita kena ada penanda lah menunjukkan yang ni adalah tempat punya tempat apa dah? Pintu masuk. Tapi masalah ya, pintu ni silap dah. Apa nampak tak? Pintu dia kat luar. Aku lock kat lock ni. Lepas tu aku nak masuk macam mana? Eh? Hilang lah. Wuih, tiba-tiba aku lock form lah. Lepas tu ni. Aku tak boleh nak lock. Hijau lah. Lepas tu aku buat ni benda ni. Nak tunjukkan kau macam. Ada lagi. Oh tu, tu kizir. Hei, kau mau roboh kat pintu aku lah. Ha? 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 Habis roboh aku punya ni, alamak. Habis roboh geng. Sebab ni bukan defensive wall lah. Ni wall biasa. So aku nak kena upgrade lagi dia punya wall lah. Tapi sebelum tu macam biasa aku nak bina tower. Search notes tower. Habis tu aku pula. Babak tinggi si aku punya tangga. Atau rumah aku duduk kat dalam. Hijak dia. Tak apa. Tu dia lock taping ada. Tu, lepas tu macam mana aku nak masuk? Pintu dia kat sini. Ni bau betul siap aku punya tower yang tadi tu. Tapi tower ni macam nak roboh siap. Tower macam tak tower. Dah dah tak ada padang. Aku bina lagi elok. Ish. Opak tinggi siap aku punya tower. Castle. Aku nak bina castle. Wah tu loot. Wow boleh nampak. Oh sana ada gaung lah. Sana ada bukit. So aku sebenarnya tak nak lagi tau masuk dalam gua. Sebab aku takut sekali lagi isi aku dah habis. Wih yo. Tinggi siut. Ni baru betul tower. Tapi sudah tu kita bina luar pagak. Pagak mana pagak. Pagar kita pakai apa? Apa ni? Arm efficiency. Duduk. Pasal apa darah aku punya ni? Kita nak bina fence. Stick fence. Hilang. Tak boleh lah. Tak boleh nak bina. Fence aku lari pergi pada tak tahu. Haa ni.
Oh, yalah, dia kena atas tu. Fans tak ada, tak apa. Fans tak ada, kita ganti dengan lampu. School lamp. Jatuh lagi. Bawah tu persepo tu. Tiba-tiba ada benda nak ni eh. Okey. Nampak betul ada ni. Oh, ada lagi tembok kat bawah tu yang tak siap. Ni sebab apa aku bawa lampu? Sebab sini kan dia tak ada tak ada tembok kan. Takut saya aku lari-lari terjun ke bawah. Lepas tu nak kena naik balik tah. Tu penat lah aku nak naik balik. So lampu ni kira macam lampu lah, dia macam penunjuk arah, penunjuk jalan arah yang benar. Oh, sini pun boleh. Oh, apa pasal ni? Oh ni aku punya stick tu kot. Aku punya stick. So ni tak boleh aku letak sini. Batu tempat. Aku buat satu je lah. Penuh nak buat semua. Tempat kecil. Satu jam. Enam dah setengah. Tu dia. School lamp. Oh, ada orang. Hai bang. Oh, fence dia kat bawah. Hai bang, cari siapa tu bang? Cari bini ke bang? Bini dah mati lah, sorry lah. Member-member hang semua dah tak ada lah. Tu dia. Tu dia. Tinggi siap dia punya ni. Ni. Ni apa benda ni? Ni tak ada apa lah. Tak apa. Kita letak kat tepi dia lah. So sini lah tempat baru. Kita dia kena ada parameter tau. Kau boleh pasang. Ni lagi pun aku letak atas tanah yang aku kata tanah yang tak ni.
So aku ingat aku nak bina paraglider pula. Tapi sebelum tu settlekan ni dulu. Oh yo, ada panjat siut. Kita tengok ada terjun tak masa ni. Kalau ada terjun aku pukul dia. Jom kita pergi tengok. Awak terbakar lah buntut dah. Tuh dia boleh panjat siut. Dia boleh terjun. Sekejap bang, sekejap bang, sekejap bang. Lagi saya mas, lagi saya mas. Jom, jom, jom. Bang, jangan mencabar saya, bang. Saya ni pantang dicabar. Mana pintu? Pintu pun ngok-ngek lah. Lai, lai, lai. Abang bawa obor-obor. Abang ingat ni apa dah? Olimpik lah. Siap ada bola tenis je bang. Bang main tenis lah. Oh, member hang lah. Awak hang lari, awak hang lari. Oh. Dia punya ni lagi tebal lah. Nah, dia boleh lah. Tak pintu tu. Uyo. Pintu dia bapak jauh pintu aku. Mana? Tu dia. Geng hang mana ni? Hoiya. Oh, mengelak. Ni mana? Ni manusia. Tapi apa siapa lepas di sini? Dari bola. Easy doh, easy. Cik, easy. Lampu? Pakai lampu je, geng. Menunjukkan ni adalah rumah aku. So, besok tak pun saat pergi malam. Saat pergi malam kita settlekan kita bina belah sini tu. Kata hidung siut. Aduh, mic ni memang berbulu lah. Memang betul berbulu orang kata. Lapan minit. Tak lagi montoh balik. Mampus aku. Borong dalam tu terperangkap. So, belah sini kita nak panggil warna apa? Kita nak letak warna apa? Kuning. Kuning pun okey lah. Ni kuning, kuning. Tu merah. Merah tu tak silap aku tempat pantai kot. Tak silap aku. Jom kita bina bina kat atas. Kita try lagi. Kita bina para glider. Sorry geng. Belahok. Angin. Ni kalau ada sniper ni syok kan. Tapi ni bukan the scam. Glider. Okay, macam biasa safe dulu. Aku nak terbang pula geng. Kapal terbang tak empat. Kita pakai ni pula. Dok. OI. Tu.
Best siut. Allah 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 Allah, jatuh jatuh jatuh. Alamak. Oh. Laut. Laut geng. Patah leh ah, patah leh. Jangan kaki. Sekali lagi. Oh ni. Tepi 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 tepi. Tu dah aku punya tembok. Kata hidung lah. Angin tak kuat kan, dia tak boleh nak pakai glider ni. Glider dia kena duduk atas gunung. Selain glider apa lagi lah ada. Kau lah ada beca ke, motor ke. Try sekali lagi. Try, try and try. Aik. Macam mana nak bawa menatang ni? Aduh. Apalah tinggal sini dulu. Oh siap ada tekorok ke depan ni. Lagi lagi lagi, pagi ni ada glider, tower, 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 coaster, lock, track, hantu je, coffin, cross, coffin ni apa? Ni, nak letak aku punya ni eh? Ada church, glider. Takkan aku nak bina church ke? Ampun ni agak-agak ha. Tower, tower je lah yang boleh bina pun. Tu dengan lock track. Aku nak terkencing ni. Terkejut aku tengok muka dia. Kau dengar? Dengar macam ada orang dah tengah bercakap. Kita try sekali lagi. Try balik ke rumah. Oh macam ni. Ada lock cabin siap. Nampak. Ada ni ada lagi wey. Ada kontainer belah sana. Jom kita tengok. Apa kita nak takut buat apa. Boleh patah balik lah, aku susah. Wah tak laju sangat. Itu para glider aku kat sana. Sini ada kontainer oi. Serius ada kontainer. Mungkin ada chainsaw. Jom kita tengok apa yang ada dalam. Oh, barang elektronik. Haiya, dish. Oh, tu ada macam salji ya belah sana siut. Tiba-tiba ada salji. Ni barang siapa ni, putih tinggal. Oh. Ya ada ni. Betul. Ha
Dah 4 way dalam ni. Cakap buat lah. Tak boleh lah bina cakap buat. Resen. Tak ada apa dah. Tak mati siut. No, kalau aku tak buat cheat ni kan, kalau kau nak tahu waktu malam, waktu siang dia memang singkat gila kot. Dah 1 jam 6 minit. Okey, tak apa kita petang helik tu. Kita bina castle tu kat dalam. Macam ada orang je. Weh, ramai syok. 1, 2, 3. 3 orang pun duk lari mana. Jom lah aku nak join. Weh, ada lagi. Popok syok. 1, 2, 3. Dalam tu lagi ramai. Terkena lah. Jemai, jemai. Bobat dah nampak, bobat dah nampak. Bobat dah nampak. Eh, dia pun nampak ke? Pun nak buat apa? Kita try backup. Oh. Aku dikerumu ni. Siapa lidah siapa ni? Siapa lidah siapa ni wey? Ha? Siapa lidah siapa ni wey? Berdarah wey bini hang. Bawa pihak cerita. Bini hang, bini hang dah sakit kan. Oh, apa yang game member hang man. Oh, mengganda perempuan ni. Dah. Gatai pulak, gatai pulak. Aduh, weh. Ah, semua main. Main tembok pun pasal siut. Semua boleh panjat lah. Apa pasal aku tak boleh panjat? Haa, dia tumpang. Apa lah. Lampu tak ada pun. Bukan lampu tak terbakar pun. Tengok. Kita balik dynamic tengok. Ha 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 ha
Allah. Tak ada lah weh. Tak ada lah. Sekejap. Kita maintain ni sekejap. Tutup lampu. Main. Mau ambil. Mau ambil. Satu kosong. Dua kosong.
3 kosong, 4 kosong, 5 kosong, 6 kosong. Lagi. Apa lagi? 6 kosong, 7 kosong, 8 kosong, 9 kosong, 7. Wih, bapak besar. Bapak kosong. Tolak lagi. 9 kosong, 10 kosong. ตัวก่อนจังจะไปhidup lagi kawan ni. Lai. Apa ni game ke? Lelaki dia bawah, lelaki dia bawah. Lelaki dia dek. Kau panggil. Wah, mati dah. Dek, bang. Lari. Pol ni main mana pula? Dek. Wontak. Kau ni ada rambut. Dia ada nutrien lah. Dia mengelak ni. Bapa besar. Kau boleh masuk ayam? Tak boleh, lepas tak boleh. Satu lawan satu lah, dah. Hanya hal seorang je kan yang boleh lompat, aku pun nak lompat. Kepo tu kan. Ni saya dah nak mati lah. Oi, sorang-sorang lagi. Sorang-sorang juga. Tak jentik lah kau. Sorang-sorang lah tu. Mati lah sorang. Dah mengelak siap. Yeah.
Potong kena reket lah. Lagi? Ni je. Jadi punya ramai. Bapak tinggi tu perempuan ni. Aku pula yang pendek. Warning, warning. 18XX. Lagi, lagi, lagi. Haa, ada lagi seorang. Ada lagi? Tak habis lagi perempuan ni. Kau ingat korang sorang je yang tinggi? Aku pun tinggi lah dia. Elok je ni. Tinggi siap. Kita duduk sebelah, kita duduk sebelah. Kau nak lari mana? Dah pukul aku tu lari. Ha, lari lah. Sekejap aku digan, aku digan. Dah. Mati lah. Yang lain mana? Pakai raket je kot. Pakai raket pun boleh. Pakai raket pun boleh tapi tak mati lah. Kita balik yang perempuan lah. Perempuan mana perempuan? Tak yalah. Habis rosak aku punya. Aku punya glider ni yang pobat. Aduh maaf. Jom nek. Oh terbang nek. Balik dah. Dekat lah ni dengan pantai aku. Pintu dah lah tak ada ni weh. Jauh gila aku punya pintu. Batu ni sebelah sini aku dah tutup dah. Macam mana aku nak masuk? Tak boleh. Masuk belah sini lah. Oh dah 1 jam 20 minit aku rasa. Aku rasa saat sebelum aku rasa biar aku masuk dulu dalam ketok aku punya permainan ni. Cuk! Haa, okey. Saat, 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 saat.
Okey, aku rasa untuk video kali ini sampai sini sahaja. Okey, kita stay tune untuk nanti video seterusnya. Jo tinggal lagi sehari lagi. Berana besok last untuk kita bermain bidang kesa ni. So, hari yang keempat kita akan mula mencari anak aku. Aku rasa dia dah lepas dah bermain dengan abang-abang dia. So, yeah. F1, save. Okey lah, again, stay tune. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.